Halo sahabat Tribute Village, ketemu lagi bersama gue. Kali ini gue lagi ada di Ruko-Ruko Puri, tepatnya di Sate Khas Senayan. Wah, ini kalau sore hari, kemari ada yang jualan ini nih guys, tuh. Pas di deket Bank BCA, ini udah siap-siap buat makan bakso. Nanti pasti sorean lagi akan antri. Namanya bakso apa nih? Bakso Pade. Apa nih? Pade Wonogiri. Wah, siapa yang aslinya Wonogiri, komen di bawah ya guys. Ini jagoannya bakso. Tuh, Ruko Pasar Puri depan Bank BCA. Sedap nih. Ada tahunya. Sedap ini. Bisa terima pesanan tapi nomornya berapa nih mas? 0813-2952-3447. Mantap, gerobaknya keren ya. Ini ada bakso urat kelihatan nih. Ada pakai soun. Tanya-tanya ambil makan bakso sore-sore. Mantap banget. Nih guys, itu ada nomor teleponnya nih di bawah kaosnya. Ayo. Bu, ada yang bungkus, Bu. Lagi ya. Sehari bisa berapa bakso nih mas? Nggak dihitung pak. Hah? Nggak dihitung? Iya. Kalau dagingnya itu bisa berapa kilo sehari? 40. Hah? 40. 40? 40 kilo? Iya. Kilo ya. Ada yang bikin deh. Iya. Kelihatan tuh kalau uratnya ada putih-putihnya tuh ya. Oh, ini ada yang pesan banyak, mau bungkus banyak nih. Udah, jadi kalau terima pesanan pakai ini aja, gosen gitu ya. Oke. Jadi kalau yang mau pesan di sini, pesan dulu telepon gitu ya Bu ya. Baru nanti diambil pakai gosen. Ini ada Instagramnya sekarang guys. Mohon pesan bakso dari sebelah kiri. Oh, pantesan dari sini nih. Pesannya dari sini. Ada yang pakai mie apa pak? Mie putih aja. Tanya pakai pak? Pakai lengkap. Bukanya dari jam berapa bu? Tadi jam 3 pak ya? Jam 3 ya? Ya. Oh, ini udah berapa lama bu? Udah dari 94 bapak. 94 ya? Kalau pagi juga ada pak. Pagi di mana? Pasar Puri belakang parkiran oh. Pak. Oh, di belakang parkiran. Dari jam 8. Dari jam 8 sampai? Sampai jam 3 pak ya? Oke. Oh, kalau pagi di sana. Ya. Rasanya campur pak, pakai campur, tahu. Campur. Pakai tahu. Pakai tahu. Berapa itu sekarang bu, porsi? Kalau lengkap berapa ini? Harganya? Iya. 18. Oh, ini pakai pak, yang gede juga? Bisa pakai. Pakai yang gede boleh. Nambah urat. Paling telur. Urat aja urat. Nah, ini berapa nih segini? Ini 25. 25. Iya. Oke, kasih. Semakin sore antriannya makin panjang. Cepet banget ya. Oke guys, ini yang gue makan ini harganya 25.000 ya. Cuman memang di sini nggak disiapin sambalnya, makannya juga pakai bangku bakso ya. Jadi kalau kemari racikan sesuai dengan selera ya. Oke, sebelum kita makan kita doa dulu ya guys. Amin, mantap. Kita cobain dulu kuahnya sebelum kita aduk dengan sambalnya ya. Nah, gurih-gurih. Mantap. Ini satu porsi ini harganya 25.000. Gua tambahin bakso urat ya, sama bakso-bakso kecilnya. Sampai susah ngaduknya, guys. Ya.
tuh. Ada tahunya kalau ini. Sedap banget deh. Pakai toge, sayurnya lengkap. Nih. Tuh. Makan ya, guys. Tambah lebih pedas. Mantap banget. Kita cobain baksonya. Baksonya garing-garing. Ada uratnya. Jadi kalau pagi, ternyata dia jualan di Pasar Puri seberang. Guys, kan ya. Balik lagi ke selera, ada bakso telur juga. Guys, mantap ini. Uratnya, kan? Ada pakai caisime juga, kan guys? Tahunya juga besar. Tahunya pakai tahu goreng. Mantap tuh tahunya, guys. Makan. Jadi kalau makannya di sini, lu mesti sore-sore hari. Jam 3 baru buka. Bang BC-nya tutup. Dia jualan bakso. Uratnya. Ini ada bak porsinya banyak juga. Tahunya enak. Ya. Tuh, tahunya. Makan. Bakso kecilnya. Sedap. Aduh. Apa yang kepedesan, guys? Dia punya bakso kecilnya juga. Enak, garing. Tuh, guys. Kan guys. Tahunya. Kan. Ulat enak, guys. Garing-garing kan. Oke, guys. Gua terusin makan. Nanti informasi semuanya lengkap gua cantumin di deskripsi ya, guys. Wah. Aduh. Mantap. Yang sayur, ya. Baksonya tambur urat halus. Apa tuh dia? Pakai tahu nggak? Oh, pakai tahu nggak? Ya, saya halus aja, bakso aja. Jangan pakai tetehan. Oke. Ini jadi ngeraciknya tuh harus di tempat lokasinya jadi karena di bakso nggak ada. Oh, ini
Dia berapa? 18.